atas bela diri. Sampaikan salam takjib saya kepada beliau semua yang ada di Darul Tauhid dan Pandubaran. Mereka mohon izin, mohon maaf hari ini tidak bisa hadir karena berhalangan. Insyaallah yang dihadiri saat ini oleh para pengurus Jawa Barat. Saya perkenalkan, usahakan ini terlalu berlebih-lebih, saya sebagai guru besar. Maaf, yang besar itu besar patuangan, ya, besar perintah. Saya belum berhak menjadi guru besar. Masih ada guru-guru saya yang berada, yang masih saat ini masih ada. Saya perkenalkan, saya sebagai ketua Al-Azhar Seni Bela Diri Jawa Barat, nama Kak Agus Rahayu Susana. Lalu di sini juga ada Kak Dede, beliau pelatih magia dan beliau sekretaris wilayah Jawa Barat. Ada juga Kak Robi, beliau adalah pelatih muda Jawa Barat. Dan di sini juga ada Kak Bagus, beliau adalah pelatih khusus wilayah Jawa Barat. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama menyelenggarakan ujian kenaikan tingkat atau eksamen. Nanti kalian ikutin arahan-arahan dari para penguji seperti apa dan harus bagaimana. Yang selanjutnya, nanti bila ada yang naik seperti Pak Bapak Paskora tadi mulaikan, jangan bersombong hati. Karena semua itu adalah jangan bersedih. Karena kenaikan ini bukan untuk saat ini saja. Mungkin belum waktunya karena nanti untuk bisa naik. Tapi insyaallah di lain waktu kalian pasti akan. Dari kakak mungkin cukup, terlalu panjang melebar kemana-mana. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik dan semua dalam keadaan sehat. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum. Nilai ruhaniannya. Kenapa? Selain itu memiliki salimul akidah, akidah yang sahih, akidah yang benar, antum juga sebagai generasi muda saat ini harus memiliki quwwatul jismi atau qawiyul jismi. Bagaimana mungkin bangsa negara bisa memberikan amanah kepada antum untuk membela bangsa, membela negara, sementara antum lemah fisiknya? Syarat utama bagi para da'i, para du'at, para pemimpin, ketika dia memimpin harus memiliki fisik yang sehat dan kuat. Tadi sudah disinggung oleh Al-Ustaz Mahmud bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minul da'if. Seorang yang beriman, muslim yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding mu'min yang lemah. Oleh karena itu ASBD mengajarkan kepada antum yang pertama, salimul aqidah. Tidak boleh sombong bahwa sumber kekuatan dalam diri kita adalah la haula wala quwata illa billah. Orang yang aqidahnya baik tapi fisiknya lemah, bagaimana dia bisa berdakwah? Oleh karena itu kuatkan fisik antum, tundukkan hawa nafsu antum, latih ototnya, latih fisiknya, latih pikirannya. Ketika tuntas belajar di Darul Tauhid dari Madinatul Husain, dari Ibnu Battuta, antum keluar ke masyarakat siap untuk berkhidmat untuk umat. Karena kenapa? Fisiknya oke, ilmunya baik, Qur'annya bagus. Biidznillah, itulah yang diharapkan oleh bangsa dan negara kita, terutama oleh agama kita. Ya, maka sekali lagi fokus belajar di sini. Terutama hari ini antum akan diuji, hafalkan sebaik-baiknya. Ingat, antum hafal bukan hanya sekedar untuk naik tingkat, tapi itu adalah kebutuhan antum. Suatu saat antum akan membutuhkan apa antum pelajari saat ini. Sekali lagi selamat menempuh ujian
kenaikan tingkat ASPD yang terdapat di Darul Tauhid. Sekali kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Tomo yang sudah bersedia memberikan tempatnya di sini untuk kegiatan UKT. Mudah-mudahan Allah meridhai semua ikhtiar kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Susafa, guru kita semua yang saya hormati, Ustadz Haji Abdul Muhyi sebagai Ketua PDF Usto Darul Tauhid yang saya hormati, yang insyaallah muliakan juga Ustadz Rizaluddin dan para asatizah Dewan Pelatih yang insyaallah Allah muliakan, adik-adik yang kakak banggakan yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan izin Allah kita berada di tempat ini. Kita siapkan mental kita, bukan hanya mental sesuai dengan apa yang tertulis ini. Ini moto kita sedaya. Dengan iman dan akhlak kami menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kami menjadi lemah. Kekuatan yang sejati itu adalah kekuatan iman dan akhlak. Ya. Mungkin kita lihat ada pejuang kita yang tidak mempunyai fisik yang pas, yang kuat seperti Jenderal Sudirman, tapi mempunyai keimanan dan akhlak, dia bisa membabat habis para penjajah. Mungkin kenal juga kita Syekh Ahmad Yasin, ya, seorang pendiri Hamas yang sekarang Palestina sedang dijajah. Kalau seandainya Syekh Ahmad Yasin itu tidak bisa jalan, ya, lumpuh, tapi orang-orang Yahudi untuk menghancurkan mereka dengan bom. Orang yang tidak bisa jalan dengan bom untuk menghancurkannya oleh orang-orang Yahudi. Kekuatan iman dan akhlak itu pondasi pertama buat kita. Ya, seorang pesilat ASBD Al-Ajhar Seni Bela Diri harus mampu silakan. Harus mampu, ya, mempunyai keimanan yang kuat dan akhlak, tentunya juga barengan iman dan akhlak, ya. Adik-adik, hari ini kita akan mengikuti ujian kenaikan tingkat. Siapkan diri kalian, kalau seandainya ada yang kurang sehat silahkan izin ke kita, ya, nanti insyaallah kita izinkan. Itu saja, Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih kepada pesantren Darul Tauhid Pondok Pesantren yang sudah memberikan kesempatan waktunya, tempatnya, ya, insyaallah Allah balas dengan lebih insyaallah. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua ASBD Jawa Barat Kak Agus Rahayu Susafa, dipersilakan. Ujian kenaikan tingkat kita sama-sama buka dengan takbir 3 kali. Kita sama-sama bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, tutup doa. Doa. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Raditu billahi rabba wa bil islam deena wa bil muhammad nabiyya wa rasula wa bil qur'an imama wa bil ka'bati qibla. 4 5 6
kuat. Dua. Satu. Dua. Satu. Kira-kira ada yang makan. Dua. Buat siapa coach? Satu. Buat saya. Saya sudah. Bimda. Pukul 9.05. Kita sampai pukul berapa? Pukul 12. Pukul 12 kurang mungkin ya? Kurang. Karena mereka 11. Siapa selat dugur? Iya. Oke. Berarti 9, 10, 11, 12. 9 lebih ya? Iya. Berarti kita ada waktu sekitar 2 jam. 2 jam untuk ujian kenaikan tingkat yang diuji. Pakai sabuknya. Bisa-bisa. Nah gini Sat, maksud Ana. Santra itu baru Sat. Santra itu banyak juga ini. Iya. Nanti baru sini, Darul Iman dulu. Banyak santra itu daripada santri ini. Oh. Kan antum pembina SPD. Sat, udah biru, hijau dia. Udah hijau ini? Iya. Dipakai belum? Belum, belum. Kenapa kan barusan disuruh. Disuruh barusan disuruh ganti. Seharusnya kan kuning, kata Kak Agus boleh. Dari boleh kalau SMA kuning ke hijau. Boleh ke hijau katanya. Berarti nah, akselerasi. Oh, hijaunya belum. Yo, sudah dipakai semua. Sabuknya. Ah, makanya gimana? Ah, gimana udah kuning ini. Ayo, bagus, keren. Ah, udah berwarna nih. Ya.
Akmal. Sehat. Sampahnya kita kembalian, dibawa lagi. Sampahnya diambil sampahnya.